Aksi pencurian helm kembali terekam kamera CCTV. Dua orang pemuda terlihat jelas dengan gercep mencuri helm yang ada di parkiran lapangan tembak Perbakin Jambi. Gercep atau singkatan dari gerak cepat sangat cocok disandingkan untuk dua pemuda yang melakukan pencurian helm di parkiran lapangan tembak Perbakin, Kota Baru Jambi. Dua pemuda ini terekam kamera pengawas atau CCTV pada Selasa 26 Februari 2020. Aksi nekat tersebut terjadi pada siang saat kondisi lapangan tembak dalam keadaan sepi. Terlihat melalui kamera pengawas, kedua pemuda beraksi menggunakan sepeda motor matic. Kedua pelaku sempat beberapa kali memutar kendaraan. Ketika situasi aman, secara perlahan salah seorang pelaku memasuki parkiran dan dengan gercep langsung membawa kabur helm yang diletakkan di atas sepeda motor. Ditaksir nilai helm yang dicuri mencapai Rp500.000. Kejadiannya kira-kira pukul 17.08 sore kemarin, di mana atlet tersebut lagi latihan di lapangan tembak. Saya lihat sih, kirain biasa di depan lapangan itu ada anak-anak main bola. Kirain orang jalan itu dia mau ngambil bola. Atau saya lihat helm, sempat saya teriakin gitu loh. Cuman keburu udah jauh gitu. Karena proses meneriakin itu buka jendela dulu. Hasar Patahangi, JEK TV melaporkan.